Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto pimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda Lampung dari Brigjen Pol Rudi Setiawan kepada Brigjen Pol Sudarsono di Aula GWS Polda Lampung. Pada kesempatan ini, Brigjen Pol Rudi Setiawan mengatakan selaku personil Polri harus siap ditugaskan di mana saja. Brigjen Pol Rudianto meminta maaf atas kekurangan yang dilakukannya pada saat menjabat. Sementara itu, Wakapolda Lampung yang baru, Brigjen Pol Sudarsono, mengatakan program jangka pendek yang akan dilakukan adalah meneruskan dan melaksanakan tugas Wakapolda yang lama. Astia dan Astunya, pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dari Lampung, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.